Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai terbongkar Kazar Saisi pernah minta maaf pada Puteri Sarah sebenarnya. Tapi Sarah tetap teruskan saman. Oh, Kazar Saisi pernah minta maaf rupanya. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Kini semua pun dah tahu kan tentang kisah rumah tangga pasangan selebriti iaitu Puteri Sarah Liana dan suaminya Syamsul Yusof dan perkahwinan yang dibina kini sedang diuji dan dilanda badai. Dan Puteri Sarah juga memberitahu dan pernah memberitahu pada kita semua dia mengambil tindakan undang-undang ke atas Ira Kazar. Dan jelas Puteri Sarah dia dah tak dapat tahan sabar lagi kerana sebelum ni tak ada sesiapa pun yang mempertahankan dirinya. Dan nak dijadikan cerita, masa Puteri Sarah Liana buat laporan polis hari tu, dikatakannya bapa Ira Kazar ni iaitu Kazar Saisi ada meminta maaf bagi pihak anaknya. Dan Puteri Sarah berkata, sebelum ni kasihan punya pasal saya tak proceed dengan saman. Dan bapa dia iaitu Ira Kazar pun ada minta maaf bagi pihak Ira. Dan Ira pun diam je. Namun akhirnya saya kena kacau lagi dengan Ira. Kali ni lebih double triple teruknya. Memang ianya tak berakhir. Saya pun menyesal sebab tak proceed je dengan saman dulu. Begitulah kata Puteri Sarah. Puteri Sarah kata sebelum ni Kazar Saisi ada minta maaf kepadanya. Dan dia pun bila Kazar Saisi minta maaf, dia pun tak proceed dengan saman. Tapi lepas tu Ira Kazar kacau dia lagi, double triple pula. Lepas tu dia dah tak boleh bertolak langsi, dia teruskan juga saman injaksi tu. Begitulah ceritanya. Maksudnya Kazar Saisi ni adalah pergi minta maaf pada Puteri Sarah. Tapi anaknya buat hal lagi, kacau lagi. Terus Sarah saman sampailah ke hari ni. Samannya mungkin sebutannya akan dibuat pada bulan Cikgu saya tak pasti. Tapi perintah injaksi tu akan dibuatlah dalam masa terdekat ni. Begitulah ceritanya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.